Jadi pada pandangan saya mungkin ada beberapa perkara yang kita kena lihat ya. Yang nombor satunya, kalau kita cakap tentang teknologi, AI dan sebagainya, peranan teknologi, kita tak boleh nak nafikan memang ada banyak potensi bila kita lihat peranan teknologi. Tapi pada masa yang sama, saya juga sedang fikirkan sebuah sistem pendidikan yang mungkin lebih fleksibel, di mana guru sendiri ada ruang untuk berinovasi, guru ada ruang untuk mencipta pengalaman regardless of curriculum change. Kita tukarlah curriculum macam mana pun, kita tingkatkan, kita update macam mana pun, tapi masih ada ruang flexibility untuk cikgu itu membina relevance dan memilih topik yang sesuai dengan minat anak murid mereka. Sebab if we were to look, kalau kita nak belajar sesuatu itu, kita nak instill the love of learning first. Macam mana kita nak instill the love of learning kalau kita cara pendekatan kita begitu rigid dengan apa yang terdapat dalam sebuah dokumen? Jadi adakah budaya pendidikan kita itu membenarkan flexibility? Adakah budaya sistem pendidikan kita pada hari ini memberikan keberanian untuk guru-guru kita mencuba perkara baru? So I think ini beberapa topik yang berbeza lah dalam pendidikan yang boleh kita kupas. Not everything is related to keceriaan murid, tetapi flexibility of a teacher is very important. Tapi Lina, bila flexibility tu nanti ibu bapa tanya macam mana nak saya nak tahu anak saya pandai ke tak pandai, itu perbualan yang paling common sekali sekarang. Dia kata, oh cikgu dah bagi markah, saya tengok anak saya tak pandai pun, walhal di bilik ajar berbeza. Bagaimana? Ya, kita mahukan flexibility. Ya. That's a very good question, sebab selalu kita akan bincang apa tahu hubungan positif antara anak murid dan guru-guru. Tapi kita tahu bahawa the most important ally is parents and teachers. Cuba bayangkan kalau kita ada hubungan yang sangat kukuh di antara guru dan ibu bapa yang jadikan satu pasukan yang kuat untuk anak murid kita. Bimbingan kita punya tracking of the progress daripada di sekolah dan juga di selepas sekolah tu sangat kuat. And bila ibu bapa faham proses pembelajaran, ibu bapa faham apa itu maksud TP, apa itu TP 1, TP 6 tak apa. Bila mereka faham, mungkin mereka boleh sokong. Masalahnya sekarang ramai yang tak faham. Sebab tu kita nampak ada perubahan dari segi, you know, sekarang tak ada TP, sekarang ada percentage dan sebagainya. Kerana saya risau.